Ninja itu godok apa katak? Ya jelas kura-kura, goblok, bulus. Ahli kubur kira-kira sekarang lagi ngapain ya? Dia lagi ngedance. Ngedance lagi hura-hura. Lagi foya-foya. Udah capek hidup apa belum? Udah sih. Makanya ada info Squid Game apa enggak di Indonesia. Mau ikutan? Kok gunanya huruf E ning kata es batu? Itu tidak ada gunanya sama sekali. Oke? Tidak ada gunanya sama sekali. Oh ya uripmu ya ora enak gunanya asline. Pak, ora enak apa teman-teman wale 133 isan. Atau kan diharamkan agama Islam kalau tatonya lo halal gimana? Ya dilihat dulu. Kalau natonya terus dibawa ke MUI, terus di MUI diperbolehkan, diboleh-boleh aja. Kan nyelorok itu gelam di jangka lor, gak pak? Gelam! Apa mana dijaga di Miss Universe? Itu jelas gelam yang kau menang malah. Pertanyaan macam apa ini? Ikam! Set, agaknya kocomoto, bini somoco aku. Lek Idul Kurban gak enak sapi iso tadi gati awakmu. Iso wae, seperti Nabi Ismail pas jabani kau ikut dibelah. Kau aku yuk sing dibelah aku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi gini, gimana coba terangin. Air sungai itu mengalir dan mencolot jenenge pocong. Dan kenapa hujan itu turunnya air? Jalur apa paku tan, dasmu bocor nggo. Aku lihat minuman keluarga, terus bagaimana nasibnya yang tidak mempunyai keluarga? Kita tanyakan pada orang yang tidak punya keluarga. Bah, iya jawabannya, bah. Aurote lo tutupun. Pak. Ya, pak. Pak, dalam opo. Pak. Jarak, ya. Pak. Kapan aku kawin karo ibumu? Om. Kira aku bojone tantemu dah. Hukumnya mencintai orang lain tapi terlanjur dijodohin gimana dong? Kalau untuk mencintai itu adalah sebuah daruriyatul qalbi, dalam artian kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita untuk mencintai. Kapan sunatnya? Ketika mati rasa. Mati rasa adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Karena kau lebih mencintai makhluknya daripada khaliknya. Hukumnya mencintai orang lain tapi terlanjur dijodohin gimana dong? Kalau untuk mencintai itu adalah sebuah daruriyatul qalbi, dalam artian kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita untuk mencintai. Ninja itu godok apa katak? Ya jelas kura-kura, goblok, bulus. Kamu telah diberikan nikmat berupa alat kelamin. Kenapa cuma dibuat untuk kecil? มอเตอร์ไซค์ล้อหลัง4ล้อ2สเตอร์นะครับทุกคนรวมเป็น5ล้อล้อหน้าด้วยนะครับเข้ามาดูในช่อง UY นะครับมาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะครับเข้ามากดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาดูคลิปเต็มกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ไปกดติดตามกันด้วยนะมาดู UY นะครับมาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะครับเข้ามากดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาดูคลิปเต็มกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ไปกดติดตามกันด้วยนะมาดูกันมาBang, kalau orang buntung makannya itu disebut makan apa mato? Kok nih rai lo ono gue?
Wong sing kekurangan ngono iki ra ilo, maklone iki ga ilo opo. Iku jenenge nyoso. Marobuga. Apa hukumnya melihat kucing sedang kawin, Mas? Hukumnya melihat kucing yang kawin. Ya boleh-boleh aja kalau bisa ya direkam, oke? Tapi kalau kamu ngikut sange, nggak boleh. Aku ingin nang omahku. Sampean kok gak enak nang omah. Ya jelas. Terus pengennya piye? Pengennya aku nang omahmu terus selingkuh karo wong tuamu ngono. Goblok. Bang cariin jodoh. Aku juga cariin ya. Cicak yang keluar putihnya dulu atau hitamnya dulu? Gak ada faedah sama sekali aku untuk menjawab ini, oke? Bang, iya ya. Bang, iya. Bang, lirik, luk-luk hebat. Kapan nikah, tanda-tanda? Lu daripada nanya-nanya gitu, mending lu siapin diri lu buat jadi istri aku. Maafkan bila ku tak sempurna. 1 + 1 = 2, berapa tanda tanya? Berapa apanya, goblok? Astagfirullahaladzim. Pas kita di jalan terus kita disalip orang, apa itu bisa jadi sebab murtad? Ya Allah, mungkin terpisah diri. Disalip kalau disalip itu beda. Ah, hukumnya itu kurang udah sama pacar. Sunnah. Halalin dulu goblok. Dalil ngazalin naik di kuburan apa pernah dicontoh enggak? Ini khilaf tentang kebolehan azan di kuburan atau di ketika melakukan kuburan itu khilaf ada yang membolehkan ada yang kalau haid boleh pegang mushaf katanya enggak boleh la yamassuhu illal mutahharu jadi hanya orang-orang yang suci yang boleh hukum sembahyang besarung tanda tanya jebakan baka wistak birotul ikhram batal baka durun takbiratul ihram anggo sarung ya ora apa-apa. Bayi baru lahir itu najis gak soalnya keluar dari lubang pipis. Kalau aku suci, memang keluar dari lubang pipis tapi aku suci. Tapi kalau kamu itu nyerempet-nyerempet tai jadi anak kuning-kuningnya jadi najis nih awakmu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang sholat daiman. Orang yang selalu mengingat Allah adalah mereka yang sholat daiman. Dalam artian dia selalu terjaga, dia selalu teringat. Dalam artian dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Bang, apa benar kalau ngelahirin itu judi? Kan taruhannya nyawa. Berarti bapak kita lu tukang judi ya? Soalnya anak ya kesianan nem. Apakah seorang muslim ketika pakai sampo sansep ijab auto jadi mu'alaf? Terus lainnya buruh gereja melebu mahmu terus kok jadi Kristen ngono. Bang, kalau sholat id tapi gak sholat subuh gimana? Anda tanya. Ibaratnya ditawani kawin tapi si ragelem yang ngambung baik. Lamun anak sing enak. Nah, aku gak takok pokok mohon maaf lahir batin nek ono salah oke. As-shalatu li'idil fitri salah as-shalatu sunnatan li'idil fitri rokatan jami'at rahimakumullah. Lebaran jalan sama siapa nih? Sebelum nanya tiponya benain dulu goblok ya. Tipo lebaran itu apa? Sopo jangan singgarai Fahri sekrup patah hati. Iya ya sopo ya Fahri sekrup iso sampe koyong unu gini sopo. Pertanyaannya sopo gak ruang ya. Mestinya iku Fahri sekrup. Mau masuk surga harus cek suhu gak bro tanda tanya. Iya harus cek suhu. Kemudian di situ ada hand sanitizer kita bersihin tangan. Di situ kemudian kita harus rapid test dulu. Gak ada corona di situ. Jika menghormati sudah tak lagi dihargai, tanda tanya. Kalau kamu menghormati hanya untuk dihargai, tolong perbaiki lagi hati ini. Bang, lihat lubang hidungnya dong, maskeran mulu, gak tonggos, emot.
Terus faedahnya lihat lubang itu apa? Itu gak ada kesunahannya, gak ada kewajibannya, gak dapat pahala juga. Amalan ben betah ke jenengan Gus. Ya Allah, la maujuda illallah. Bang, tadi saya ke angkringan beli nasi kucing, kok kagak ada kucingnya ya? Apa saya ditipu? Enggak ditipu. Orang tuh kalau mau nipu tuh mikir-mikir dulu. Mana ada orang gila ditipu? Bisa, telur ayam kalau diceplok jadi telur mata sapi, tanda tanya. Mending masih jadi telur mata sapi daripada mata dajal. Kan cuma ada satu di dunia. Satu kata buat orang-orang yang pengen kaya tapi gak mau usaha. Tolong Alisal. Biasanya kalau berdiri 3 kali caranya gimana? Sal, kamu kan biasanya jadi korban troll. Berapa bulan lagi mas anaknya lahir? Udah gak sabar nih, pengen nyubit. Kawin bedurung kirik.